Proses pemadaman api yang membakar 30 rumah di Kelurahan Legok terkendala akses jalan yang padat penduduk dan angin. Begitu pula dengan akses menuju sumber air yang jauh, sehingga memakan waktu 1 jam setengah untuk proses pemadaman. Proses pemadaman api yang membakar 30 rumah di Kelurahan Legok terkendala akses jalan dan angin. Begitu pula dengan akses menuju sumber air jauh, sehingga petugas pemadam kebakaran harus menggunakan pompa apung untuk menyedot air dari mata air. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari, mengatakan ada kendala yaitu hidrannya jauh dan banyak warga memakai bahu jalan untuk memarkirkan motornya melihat peristiwa tersebut, sehingga mobil pemadam kebakaran susah masuk ke lokasi kebakaran. Ditambah pula kencangnya angin yang arah anginnya ke arah pemukiman sehingga api semakin mudah melebar. Dengan kondisi pemukiman rumah padat penduduk yang rata-rata bermaterial papan kayu. Kita lihat, kami bisa berjibaku dengan api dan bisa memadamkan dan juga sumber-sumber air yang juga kita lakukan. Hambatan kita ketika datang, banyak sekali kendaraan yang terparkir. Orang-orangnya tidak mau menggeser kendaraannya. Dan juga masyarakat yang terlalu penuh, dia untuk menyelamatkan kendaraannya. Selain itu, Mustari mengimbau kepada warga untuk selalu melapor langsung ke pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran sekecil apapun. Heru Syaputra, JEK TV, melaporkan.